sini Pak To cuma kebagian tempe aja ini. Nah, ini udaranya dingin sekali, ini mau hujan kelihatannya. Cuaca ini mendung ini lor, tapi udaranya sejuk sekali. Nah, di bawah pohon beringin ini rindang sekali. Makan mie di depan rumah di bawah pohon beringin. Wes mantap. Agak tempe keripik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas. Ini ketemu sama Pak To. Ini sama Pak Anto ini. Pak To mau makan mie sama Pak To. Ya, ini mie rebus soto. Selamat siang Pak To. Siang Mas. Sini. Oke, ya ini makan mie season yang kedua sama Abang Anto ini. Tadi lagi cuci-cuci sarung, pakaian, mau kerja di mana ini Mas Anto besok pagi ini? Daerah Klaten Jeronone Mas. Oh, berarti daerah Klaten Jeronone. Daerah mana itu, Rik? Daerah Klaten Jeronone. Nah, wah, sini lur. Ini menikmati di siang ini di ini di bawah pohon beringin ini lor. Oh, ini suruh baca ini. Di mana ini ya? Suruh baca Pak Anto ini. Oh, daerah nganu. Kulon Jogja gitu, kelihatannya. Iya Pak Anto. Kulon Progo. Wah, ini daerah Kulon Progo ini. Besok pagi Mas Anto mau kerja di Kulon Progo ini di pabrik makanan kucing ya, Pak? Iya, betul, karo anjing. Sama anjing. Wes ini Pak Anto ini mau kerja di toko makanan kucing sama anjing ini. Oke, mohon doa restunya diberi kelancaran ya Pak Anto. Oke, diberi kelancaran. Jaga kesehatannya. Wes ini mie-nya kayak gini lho. Ya ini mie-nya ini. Mie rasa soto, mie rebus rasa soto. Pak Anto yang ini. Yang ini ada cabenya saya ini. Ya. Ini langsung Pak To dikasih saus dulu. Ya ini menikmati ini. Menikmati udara yang sangat sejuk. Wah, sini di pinggir di ini di bawah pohon beringin ini. Ya ini di depan rumah saya kebetulan ada pohon beringin ini. Ya ini lor. Enak sekali Pak Anto. Oke. Langsung aja Pak Anto. Enggak pakai kecap Pak Anto. Sudah. Di cemil aja Pak Anto. Oke, Pak Anto. Mana? Wes, ini Pak Anto cuma kebagian tempe aja ini. Nah, ini udaranya dingin sekali. Ini mau hujan kelihatannya. Cuaca ini mendung ini, Lur. Tapi udaranya sejuk sekali. Nah, di bawah pohon beringin ini rindang sekali. Oke, gimana Pak Anto rasanya? Kuahnya diicipin dulu Pak Anto. Mantep masih. Mantep masih. Wes. Mantep masih. Pesta Mas Gino. Wes, pesta Mas Gino ini. Mas Gino walaya. Bagus dewe sedinya undangnya Mas Enel. Nah, aku jenenge Atok Jaya. Ya ini. Dodo apa jenenge cekal kreator Mas? Ya iki Pak Atok Jaya ini. Ya ini biasanya kerjanya traktor ini, Lur. Ya, kalau musim traktor habis panen biasanya orderan pelaktoran banyak ini kebetulan udah lama ini padi udah kayak gini lho usia ini padi sekitar
satu setengah bulan ini. Ini Pak Ato kebetulan nganggur ini mau ke. Aneh nih, cerong sasi buntu. Mau ke Pojorego, Kulon Progo. Wah, mau kerja di Kulon Progo ini lor. Minggu. Besok minggu berangkatnya ini. Besok jam. Jam berapa mau berangkatnya? Nah, berangkatnya jam 7 ini lor. Oke. Oke, saya juga mau menikmati mie soto, mie kuah soto, oke lor. Oke, saya mau menikmati juga ini mie soto kuah ini lor. Wah, pakai kecap, kecapnya kecap ini ya. Ini minyak berdodok sekali nih. Wes minumnya. Gula, gelasnya besar sekali. Ya, Lek. Yeah. Ya, minum dulu, minum es dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak Atok minumnya es teh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini ternyata rasanya mantap. Seger ini. Makan mie di depan rumah di bawah pohon beringin. Wes mantap. Agak tempe keripik. Mas, ndek sapi-sapi dadi dole, kayak mati sapi. Ya ini Pak Tok Jaya ini kasih pesan sama saudara-saudara yang punya sapi, suruh untuk jual dulu sementara ini. Ini banyak virus. Virus sapi ini, banyak sapi yang mati dadaan ini, Lur. Di daerah Tanjung Sari aja sekampung 17 ekor, daerah kampung saya sendiri 3 ekor. Bilang Sari 2 ekor, ini Garjo 1 ekor, ini banyak sekali ini sapi-sapi yang lagi kena virus langsung mati ini. Kalau kambing ini tidak ada kelihatannya, cuma sapi ini virusnya. Ya ini bagus sekali ini Pak Atok, pesan buat saudara-saudara yang punya ternak sapi, suruh jual dulu sementara ini. Tapi ini Pak RT 30 mantan meninggal. Di salam Pak Tenggo ngerti ya nah. Pak Toke klip pengen. Gede aja suntik, hasil disuntik malam. Pak Kai, saya diduduk di uang ngerasa di kayak abu kayo kayak enak turangan kayak masa Allah kita enak jawa. Ini rasanya juga kayak jajan mie ayam ya. Di bawah pohon beringin. Mantap ya Pak Atok. Pokoknya mantap, mantap, mantap. Oke, 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 oke. Ya, habiskan Pak Atok. Ya, betul Mas. Mbak Alpi mau kemana ini? Mau kemana Mbak Alpi? COD. Wah, ini Mbak Alpi. COD-an apa ini? Pisang crispy. Pisang nugget. Pisang nugget ini ya. Ini Mbak Alpi
mangkal di depan toko bapak sendiri nih. Ya ini melayani COD nih, pisang nugget lor sama es teh ini. Oke lor, gimana Pak Tok? Mantap, ya gitu aja lor. Cukup sekian, banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.